Kisah Nabi Sulaiman alaihi salam yang mempunyai mukjizat boleh bercakap dengan haiwan dan menjadi tuan kepada golongan jin telah diceritakan dalam Al-Quran. Nabi Sulaiman yang merupakan putera kepada Nabi Daud alaihi salam pada zaman kanak-kanaknya merupakan seorang yang sangat bijak. Selepas Nabi Daud wafat, Nabi Sulaiman menjalankan tugas sebagai pemerintah untuk menegakkan syiar Islam. Nabi Sulaiman antara raja yang hebat dan terkaya di muka bumi ini dengan lantai dan bumbung istana yang terdiri daripada emas. Diceritakan seekor anak-anak yang terbang bersama kumpulannya telah ditimpa musibah apabila sayapnya patah lalu dia telah terjatuh ke dalam istana Nabi Sulaiman. Serangga itu kemudian bergerak ke kawasan mihrab yang terdapat Nabi Sulaiman. Anak-anak yang kelaparan ketika itu kagum melihat kekayaan Nabi Sulaiman dengan kayu manis berbalut emas permata iaitu hiasan tempat ibadat baginda. Anak-anak melihat Nabi Sulaiman meletakkan dagu pada tongkatnya yang sangkaan anak-anak baginda sedang khusyuk berzikir kepada Allah SWT. Malangnya Nabi Sulaiman berdiam menyebabkan anak-anak terus mendekati tubuh baginda dan melihat mata baginda yang tidak berkelip dengan memandang ke lantai. Anak-anak terus meminta izin untuk memakan tongkat Nabi Sulaiman yang diperbuat daripada kayu manis kerana kelaparan yang tidak boleh dibendung, namun terus tiada jawapan daripada baginda. Akhirnya selepas malam berlalu, anak-anak hinggap pada bahagian bibir dan melihat bibir baginda menjadi putih. Ketika berada di kawasan hidung pula, anak-anak tidak merasai hembusan nafas baginda. Lalu mengertilah anak-anak bahawa Nabi Sulaiman telah wafat dan sebab itulah baginda tidak menjawab salamnya. Anak-anak terus berdoa kepada Allah sambil dia memakan tongkat kayu manis Nabi, menyebabkan tongkat tersebut menjadi rapuh dan patah sehinggakan Nabi Sulaiman terjatuh dari tempatnya. Ketika itu barulah seluruh pembesar istana, jin-jin dan rakyat jelata mengetahui Nabi Sulaiman sudah wafat. Hal itu turut diceritakan dalam Al-Quran yang maksudnya, setelah Sulaiman kami wafatkan, maka tiadalah yang menunjukkan kematiannya melainkan binatang bumi, anak-anak yang memakan tongkatnya. Setelah dia tertelingkup, barulah jelas bagi jin-jin bahawa jika mereka mengetahui benda yang gaib, tentu mereka tidak akan tinggal dalam seksaan yang menghinakan itu.